العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Halaman 18 di bawah nomor 4 lanjutan hadis yang kemarin itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa, nama beliau Abdullah bin Qais al-Asy'ari, yang dikenal dalam kalangan orang ulama hadis Abi Musa al-Asy'ari. Beliau ini adalah keturunan Yaman, tinggal di Madinah, menjadi sahabat Rasulullah, dan beliau langsung mendengar hadis dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. Allah memberikan kesempatan untuk bertobat bagi hambanya yang dosanya dia peroleh waktu siang. Wa yabsutu yadahu bil-nahar, dan Allah memberikan kesempatan di siang hari bagi hambanya yang ingin bertobat karena dosanya yang dia dapat di waktu malam. Jadi artinya Allah memberikan kesempatan siang dan malam kepada hambanya untuk bertobat. Siang dan malam. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layli hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah memberikan kesempatan siang dan malam kepada hambanya untuk bertobat kecuali nanti tidak diterima lagi tobatnya apabila matahari itu terbit di arah barat. Pagi-pagi, kalau biasanya matahari terbit di waktu di sebelah timur, tapi nanti ada waktunya matahari terbit di waktu pagi di sebelah barat. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat, itu sudah tertutup pintu taubat. Ini hadis Nabi. Jadi lihat aja nanti kapan-kapan. Bila mau matahari terbit di sebelah barat besukan, kada diterima lagi tobat. Oleh karena itu, kita harus antisipasi setiap saat dengan bertobat kepada Allah. Karena kita ini siang malam itu kada habis-habisnya mendatangkan tobat, mendatangkan dosa. Baik dosa itu yang zahir atau yang batin.
yang zahir yang mana? Seperti menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, menipu orang lain, menculasi orang lain, itu berjudi, berzina, mabuk-mabukan, itu yang zahir. Yang batin bagaimana? Yang batin seperti ada rasa dengki lawan orang lain, riya, ujub, hasad, dengki. Nah, ini yang kada kelihatan. Ini yang batin. Melihat orang nyaman, gelisah dia. Dia maunya dia yang nyaman. Orang lain biar sakit. Riya, minta dilihat. Baik dalam ibadah, baik dalam hal apa saja. Minta dilihat, minta dinilai. Sum'ah, minta didengar. Mengaji harat, minta didengar orang, minta ditangguh. Azan, harat. Ceramah, harat. Sum'ah yang sifatnya didengar, itu juga mendatangkan dosa. Ujub, merasa hebat. Bicara min, bunga sejua aku ni jari. Juk ngerantai itu. Aku ni pang tu pembuasnya di kampung ni. Itu ujub namanya. Segagah. Mengagumi terhadap diri sendiri. Itu dosa. Itu nanti dibahas di bab ilmu tasawuf. Ujub, riya, sum'ah, hasad, ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu menyambati orang. Nang kada baik. Jaka bahasa kita kampung lagi, menguyai orang. Itu adalah dosa. Nah, kita ini kadang-kadang kada sadar bahanu tersambat orang. Bahanu tersambat orang. Lu handak ha, nyamuntung ini kada betulang. Lidah ini kada betulang. Lu handak menyambat orang. Lalu itu bagaimana? Handak menghalalkan itu supaya jangan kada berdosa. Kita harus minta maaf. Lawan orang yang kita sambat itu. Apalagi itu menyangkut martabat seseorang, nama baik orang. Ya. Lalu ada yang nanya, mun bujur bang guru, kepa itu? Justru yang bujur itu namanya ghibah. Sidin itu bujur pemalar, disambat pemalar, itu namanya ghibah. Tapi kalau sidin kada bujur pemalar, itu fitnah. Dua-duanya ada nang baiknya. Dua-duanya mendatang dosa. Nah, ini bentuk-bentuk dosa yang dosa batin namanya. Jadi kita ini siapapun orangnya, ya, bilang kada sunyi daripada dosa sehari semalam itu. Nah, lalu untung Allah memberikan kesempatan kepada kita siang dan malam untuk memberikan kesempatan untuk supaya bertobat segera. Jangan segan-segan jorong wayah ini. Jangan kulir mengucapkan istighfar. Apa sih susahnya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kemarin sudah dikatakan di hadis sebelumnya, Rasulullah itu sehari kada kurang daripada 100 kali bertobat kepada Allah. Emang Rasulullah itu berdosa kah? Jadi sidin bertobat beratus-ratus kali sehari? Tidak. Rasulullah tidak berdosa. Rasulullah maksum.
Lah terus bagaimana kok Rasulullah sampai beratus-ratus kali itu? Pertama, Sidin menurut makam Sidin, begitu Sidin beribadah rajinnya, tapi beliau masih merasa berdosa dengan Allah. Padahal itu kada berdosa. Menurut makam Sidin, makam Rasulullah, beribadah begitu rajin, sembahyang bermalam-malaman, bertobat beratus-ratus, sembahyang fardu diperhatikan, dan seterusnya dengan sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Sidin, melaksanakan segala apa yang termaktub di dalam Al-Quran, beliau masih merasa berdosa kepada Allah. Lalu Sidin bertobat. Yang kedua, mengajarkan kepada umatnya supaya kita juga menurut Sidin harus rancak-rancak banyak-banyak bertobat kepada Allah. Nah, jadi tinggal kitanya aja lagi ini. Nabi nyata memendahkan sudah hadis ini riwayat Imam Muslim. Sudah ulun rancak jelaskan Imam Muslim ini adalah seorang pakar hadis. Kalau sudah rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, itulah syakka fihi. Seluruh ulama sudah sepakat, kada denawani ucapnya lagi, kada denawani komentarnya lagi. Wah, itu hadis memang adalah hadis yang sahih. Jadi tinggal kita nyajal lagi bertahan, kayak apa nih? Ah, rancak-rancak bertobat kepada Allah, duduk-duduk daripada menguyai orang, daripada menyabeti orang di pelataran. Ya, apalagi pakai tasbih misalnya, baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih. Dululun katakan sudah hendak dibaca wal hayya boleh, wal hayyu boleh. Itu hanya perbedaan para ulama nahu. Ada yang mengatakan hayya itu ulama Basrah, ada ulama hayyu, ulama Kufah membacanya itu. Kedua-duanya benar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Bolehlah guru sampai astaghfirullahalazim aja. Anak menyempati 100 dianjari yang pendek aja. Boleh. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Boleh. Anak nangka panjang ada lagi yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Apa tuh Sayyidul Istighfar lafaznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jar Nabi dalam Sahih Bukhari dikatakan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, meninggal dia di tengah hari, di tengah jalan, sebelum tiba waktu sore, dakhalal jannah, masuk surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari, misalnya pohon kamarian habis maghrib, lantas meninggal di tengah jalan, sebelum meninggal tengah jalan, maksudnya meninggal mungkin jam 10 malam, mungkin jam 12 malam, mungkin jam 2 malam, mungkin jam 3, belum terbit matahari, mati dia, dakhalal jannah, masuk surga jannah. Itu Sayyidul Istighfar, makanya disebut dengan Sayyid. Jaka bahasa kita tuh kepala kudiannya. Lafaz istighfar tuh banyak. Nah, ini bahari ulun mengambil ijazah dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, guru besar, seorang alim di Mekah, sudah almarhum beliau di Mekah mengajarkan itu. Nah, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kita ini banyak berdosa. Kemudian lanjut kepada hadis yang nomor 8, halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'd Malik ibn Sinanin Al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri
ma'ruf atau dikenal oleh para ulama hadis disebut dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, beliau juga sahabat Rasulullah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi'. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata beliau, ini juga beliau langsung mendengar nih dari Rasulullah, kana fi man kana qablakum, ujar Sidin, Rasulullah berkata, Rasulullah berkisah bahwa ada jar Nabi Bahari, Jakabasi kita ini, ada orang sebelum kalian ini. Bahari jar Nabi ada, peristiwa terjadi. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, seorang laki-laki membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, lalu dia bertakun lawan orang, siapa di antara di benua sini orang yang alim, guru, takun lawan orang, adalah di sini guru. Apa maksudnya bertakun guru? Merasa berdosa membunuh orang 99, hendak bertobat. Bertahunan orang, anak minta tubatakan lawan guru. Padulla ala rahibin fa'atahu. Lalu ada orang menunjukkan tujuh orang. Di situ nak ada guru, datangi situ ikam. Fa'atahu datang, tulak pada guru. Rahib itu pendeta Yahudi. Tapi pendeta Yahudi Bahari itu bujur. Ada pendeta Yahudi weh ini dusta. Ya, kalau pendeta weh dasar alim, dasar melaksanakan apa-apa yang ada di dalam hukum Taurat. Tulak laki-laki ini menemui si rahib ini, menemui si ulama Yahudi ini, lantas beliau bertemu faqala, dan dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa hal lahu min taubatin. Lalu jersidin ulun guruai membunuh orang 99. Masa sedikit orang 99 dibunuh. Kita ini adalah 99 orangnya. Coba bang hitung. Ada sawat sekolah. Mun 50 pasti nih kira-kira. Kan? Masih kurang kita. Maka 99 yang dibunuh orang. Datang lawan guru. Guru, ulun ini sudah membunuh orang 99. Pahallahu min taubatin. Adalah taubatnya. Pakolala. Ujar si guru ini, dada. Ada taubatnya, kebanyakan ikan membunuh orang. Pakatalahu. Dia bunuh sekalian. Pakamila, pakammala bihi mi'atan. Genap 100. Habis mendakan ganda tubuhnya, bunuhnya sekali. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, betakun pulang lan orang. Mana ada guru di sini? Aku nina betubat. Fadulla ala rajulin alimin, ditunjukkan pulang. Tuh di sana, di gambut tuh ikam ada, tetangi situ. Misalnya. Datang pulang ke sana. Bertamu pulang guru, siapa digambut tuh guru? Misalnya nih. Waqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin, berkisah guru ulun ini udah membunuh orang 100. Adalah taubatnya. Faqal na'am. Adai. Wah, senang dia mendengar. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, ujar guru, kada ada nang menghalangi orang hendak bertobat. Kalau orang hendak bertobat terbuka pintu. Tadi sudah disebutkan 1x24 jam Allah buka pintu tobat kepada siapa nang hendak bertobat. Sanang mendengar. Intaliq ila ardin kadza wa kadza
fa inna biha unasun ya'budun Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tajja' ila ardika fa innaha ardu su'in. Ujar si guru ini, ada itu batnya ikam tulak jan ko daerah anu, misal nih misal ya, ikam tulak ya ke Matapura tuh. Di situ orang taat-taat, orang taat-taat ibadah kepada Allah, ikam berbuat taat juga di situ. Jangan lagi ikam boleh ke Banjar, misalnya ini orang Banjar misal ya. Ikam jangan lagi boleh ke Banjar, tulak ke Matapura lagi sana. Karena jersi guru nang ini, kampung ikam tuh kampung nang kada baik. Jadi ikam datangi kampung nang baik aja. Misal ini. Fantalaqa hatta idza tasaffat tariq, tulak si laki-laki ini menuju ke Matapura misalnya. Sampai di tengah jalan. Pertengahan jalan. Katakanlah sampai di bandara situ. Atahul mautu. Mati tengah jalan. Mendadak. Kerzon betubat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Datang malaikat rahmat, datang malaikat azab, berduanya bahwal. Bahwal apa aja yang dihualakan? Ujar malaikat rahmat, nah ini urusanku. Ini urusanku. Ini orang-orang baik, anakku bawa ke dalam surga. Datang malaikat azab. Apa ikam? Ini urusanku. Orang ini kada, orang ini sudah membunuh 100 orang. Imbada diseret ke neraka aja nih kada ada urusan ini. Kemudian jaa taiban muqbilan biqalbi ilallah. Jar malaikat rahmat, orang ini dia bujur-bujur hendak bertobat kepada Allah dan dia bujur-bujur, ya, bujur-bujur hendak bertobat. Jar malaikat azab, waqalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattu. Ini orang kada ada berbuat baik lalu, gak ada berbuat baik lalu. Bahwal dua-dua tu. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini, fa'atahum malakun fi surati adamin, diutus oleh Allah seorang malaikat yang berupa manusia. Datang malaikat nang ketiga, diutus oleh Allah berupa berupa manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, lalu nang malaikat nang diutus Allah tadi, mano, kenapa buhan ikam ni bahwal? Ujar malaikat azab, anakku masukkan ke neraka. Ujar malaikat rahmat, kada, ini orang berdubat sudah. Nih, aku ampunnya urusannya. Lalu ujar si malaikat yang berupa manusia ini, faqal qisu ma bainal ardain, fa ila ayati ma kana adna fa huwa lahu. Ujar malaikat yang berupa manusia tadi, gini aja, jangan bahwal. Ukur. Ukur nih. Kamana paraknya, berartinya ke situ tuh. Bila diukur tapara ke Banjar, nah itu urusan ikam malaikat azabai. Tarik kali ke neraka itu. Bila tapara ke Matapura, nah itu ikam malaikat rahmatai. Bawa kenya ke surga. Fakasu. Ukurai. Singkat kalimat ceritanya nih. Ini Nabi berkisah lawan para sahabat nih. Faqasu lantas mereka ukur fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ternyata begitu diukur taparak ke Matapura. Faqabadathu malaikatur rahmah. Akhirnya malaikat rahmat mengambil ikam malaikat azabai kada ada hak lagi, ini urusanku karena ini taparak ke Matapura. Wa fi riwayatin fi sahih fa kana ilal qaryatil salihah aqraba bi syibrin fa ju'ila min ahliha. Lalu begitu diukur sedikitannya selisih sekilan sekilan aja.
akhirnya menang malaikat rahmat. Nah, karena itu maka dia diambil oleh malaikat rahmat, dan ini pertanda, ujar malaikat rahmat, ini parah sudah nyabujur-bujur anak bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya kisah ini apa? Bahwa orang tuh hanya hendak bertobat, berniat hendak bertobat, padahal membunuh orang 100 dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita bujur-bujur bertobat. Yang kisah tadi hanya hendak bertobat, mencari orang minta tobat takat, sudah diampuni oleh Allah. Itulah Allah Maha Rahmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang lawan kita-kita ini. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini, tampul lagi sehat, tampul lagi nyaman, bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah setiap saat, setiap saat. Mun hendak menuruti Nabi, jangan kurang pada 100 kali. Nukar tasbih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alapan isalan maghrib kah, habis subuh kah, baca ngintu. Ngini amalan yang ini warid. Warid arti warid apa? Bujur-bujur disuruh oleh Nabi. Nya ada amalan yang kada warid, itu dibikin, diulah oleh ulama. Ulama ma'amalakan itu seumur-umur, lalu membawa karamah bagi sidin, ditulis sidin, diturunakan, diajarkan dalam murid, lalu diturun. Ada, itu ngarannya kada warid. Tapi kalau istighfar, ini warid dari Rasulullah. Hadis Nabi menyuruh supaya kita ini banyak-banyak bertobat kepada Allah. Mari kita sama-sama membaca. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baca pang dengan hati yang dalam, dengan perasaan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah minggu depan pelajaran tauhid, dan kalau bisa siapkan kitab-kitabnya kecil.